Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini gua sedang berada di Jalan Veteran Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Tepatnya saat ini saya berada di sini di perjalanan, dan pagi ini banyak agen dan saya sangat padat sekali. Yang pertama tadi aku mampir ke kantor polisi ya, ngobrol-ngobrol terus, dan tadi di ketemu sama Pak Bram nih untuk lanjutan kasus penipuan beberapa bulan yang lalu ya di Jakarta. Dan saya sudah bilang untuk telepon Jessica bila ada apa ya, dan semoga kesaksiannya jadi pelajar buat kita sekalian. Dan saat ini gua lagi di perjalanan menuju Citra Indah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Insya kita mau survei lokasi pembuktikannya sebentar ya. Dan habis itu aku mau penelusuran lagi, dan setelah itu aku mau ambil buku ya. Dan itu aku mau penelusuran alternatif ya Kampung Arab. Nah ini kalau kalian negara kemudian tahu Jogerawi, kita lulus ke arah Parung Cilandak ya. Dan interviewnya mau tahu alasannya, yuk ikut perjalanan saya seperti apa. Dan sebelum mengawali perjumpaan kita pada vlog perjalanan kali ini, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Mas Edward 97, Mas Edward 97, Mas Edward, dan juga di YouTube channel ini. Like, share, dan komen sepanjang-panjangnya, dan nyalakan notifikasinya. Yuk ikut perjalanan saya, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini gua Mas Edward lagi di sedang berada di kawasan City Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Dan aku mau isi bensin dulu, dan kali ini gua pemirsa, kita langsung jalan ya. Dan ini dia salah satu akses penelusuran kita kali ini. Kita mau OTW ke Desa Cisadong ya, Bogor, Jawa Barat. Itu saya belum pernah melihat suasana Cisadong seperti apa. Yuk ikut perjalanan saya. Oke, nah ini kalau dari Jakarta kita ke Bogor, setelah Exitol Sentul Selatan juga bisa nih dari sana nih ya kan, ke sini ya kan. Oke, sementara saya udah mau terbalik ke sana, saya gak berlama-lama. Dari kita ini sudah disini ya, yang dekat sama Iron Mall di Bogor, seperti itu ya. Wow, kita lihat pemirsa, itu kayaknya itu mobil Pak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan juga untuk Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kayaknya baru aja lewat tadi ya kan. Ini saya Mas Edward sedang berada di daerah Sentul City Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Dan terbatas waktu, tapi saya tetap melanjutkan penelusuran kita ya pada Babakan Mandang ya, yang saat itu pas dari akses untuk masuk Ayun Mall ya, saudara satu sendi. Nanti kalau kita kalau pergi itu ke arah Babakan Mandang, Taman Contohnya cuma ini ada Contoh Tower Apartment, saudara. Ini yang mau arah SPH Sekolah Pelita Harapan Terminal Bis Bin Forest Green Valley ya, ke kiri menepati ke Plaza Niaga 1 dan 2. Kita langsung tetap lurus ya saudara, jalan ke kiri. Wah, ada yang jatuh nih. Baik, bisa. Kita langsung ke kanan ya saudara. Langsung masuk ke kawasan Sentul City saudara.
masuk kawah Hermanus Lake ya, itu dia ceria ya saudara. Sanctuary Collection Bogor ini berhasil meraih penghargaan The Best House Development in Indonesia, The Best Housing Architectural Design, sama Best Hike and Housing Development in Greater Jakarta ya. Versi Property Guru Indonesia Property Award 2022 ya saudara kalau nggak salah. Wah, selamat ya buat The Sanctuary Collection atas ketiga penghargaan di salah satu ajang penghargaan bagi insan properti di tahun 2022 ini versi Indonesia Property Award. Semoga makin sukses selalu ya. Oke, kita langsung naik ke atas ya, kita nggak lama-lama ya di sini, kita nanti setelah penelusuran akses jalan menuju ke Cisadot. Lagi menuju puncak via perkampungan Arab saudara. Nah ini kalau kanan ini ke arah hijau Mediterania satu ya, tentu Highland Golf Club of Gage Golf Estate saudara. Collection-nya nih yang amat terkenal di galeri satu alaya nih saudara. Kopi dari hati. Hore, sedikit lagi sampai ya kan. Nah, ini nih selain akses jalan menuju ke Jungleland School. Nah, ini kalau mau melewati jalur alternatif puncak Cidut 2 via satu sini ini juga bisa jadi nih ya, lewat sini ya. Oke, ini nih yang mau ke arah kanan nih, ke arah sebelum ada tol di pemirsa, kan? Nah, ini di sebelah kanan saya ini kayaknya ada lapangan
idola baru nih sekarang. Saudara. Pemirsa, di sini hati-hati nih daerah, soalnya di sebelah kiri ini daerah lawan longsor ya saudara, di kiri ini makanya ini harus waspada nih saudara. Quran pojok koneng ada di sebelah kiri ya, serta dari makam tadi TPU pojok koneng. Oke pemirsa, jadi ini ada anak sekolah nih saudara. Khusus untuk Anda nih, kendaraan mobil matic atau manual yang mau nanjak nih, hati-hati ya. Pastikan buat yang mobil matic ini gigi Anda nih gigi D4 ya, kalau buatnya nanjak ya. Nah ini kalau mau manual matic, manual mobil maksud saya nih, pastikan posisi gigi Anda ada di gigi 5 ya, supaya buat nanjaknya sama nanjak gasnya saudara. Islamic Boarding School atau batal masukan sebelah kanan. Oke, ini sebelah kiri kayak rumah adat ini, di dalamnya nggak tahu rumah apa, siapa ini atau restoran saudara. Oke, kita masih nanjak ya saudara, ini sebelah kanan ini lagi ada perbaikan saluran air nih saudara, alias drainase. Thank you.
lagi kita mau berbelok nih. Ya, hati-hati soalnya ini jalannya agak berbelok ya. Dan di sebelah kiri dan kanan sini akhirnya ada yang mau bangun lokasi baru ya saudara. Tapi kok ada besar tanah ini milik PT Sentul PT TBK ya saudara. Permisi. Lagi kita mau masuk ke kawasan kemandirian pangan dan gizi. Polisi tidur ya yang kita lewat tadi, makanya apa-apa sedikit ya cara apa-apa. Nah ini kalau di sebelahnya adalah Sugeng Rawuh Lubang Sawan Akademi Raja Wali ya, di sisi kiri ini gak tahu ke arah mana nih, yang kalau kayak gitu ke arah Villa Sakina ya saudara, ada pelang tadi. Saat ini gua lagi di perjalanan nih saudara, pokoknya di sini nanjak ya saudara. Ini hati-hati saudara. Oke. Di sebelah kanan ini ada anak baru pulang sekolah nih saudara, tatap muka setelah 2 tahun. Nanjak dan juga berbelok kiri ke kanan dan juga ke kiri ya saudara, hati-hati. Hati-hati saudara, dan di sebelah kanan sini ini yang kalau mau kelelahan ini dia di salah satunya namanya Genta Food Court ya. Kalau kelelahan di perjalanan silakan mampir ke Genta Food Court ya, sama Warung Ido, Warung Abu, terus ke Guys Root, Toko Iwan, Warung Indra, Warung Harry, sama Warung Edi ya saudara. Sebelah kiri nih ya, hanya memakan waktu 750 meter saja ya ke kiri nih. Nah, udah kamu tonton dong penelusuran saya ke Mandapa Kirana. Nah, tonton lagi kisah saya di
link dan deskripsi ya, seluruh laman YouTube channel saya Hans Edward ya, baik Hans Edward 1997, Hans Edward 97, Hans Edward dan juga di Australia ya. Nah di sebelah kanannya ada Pertamina Pertasio Pertamax 92 nih. Ini untuk mobil sama motor nih, tapi lahannya agak kecil banget ya. Nah di sini di sebelah ini ada Villa Aman nih, di sini namanya Sentul Kien 4 ya, sama Bukit Tainang Kayangan Sentul Training Ground ya saudara. Oke pemirsa, ini kita lihat, ini di depan sana nih ada mobil putar. Oke pemirsa, di sebelah ini ada lokasi baru nih, namanya The Upper Cliff Resort and Cafe ya. Wow, itu mobil plat nomor City tuh, mobilnya asal dari mana nih? Mobil BMW warna hitam yang ada tulisan plat nomor City nih, itu kayaknya asalnya dari mana ya? Wow, saya jadi penasaran nih. Oke pemirsa, Sanders Restaurant Cafe saudara, dan ini kandangnya keren banget pemirsa, masya Allah. Oke pemirsa, hati-hati nih saudara nih, soalnya di sini jalannya nih agak berbeda sekali ya saudara. Wow. Oke, dan sebentar lagi kita udah mau sampai ya saudara. Oke, kualitas menyala dari waktu ke waktu, nyalakan merah. Oke, nah ini kalau ke kanan ini turun ke bawah ya, maupun juga ke arah Bukit Pelangi ya. Nah kita langsung berbelok kiri ya pemirsa. Nusantara Open 2022, sepak bola menyatukan kita. Nah, ini nih akses, selain akses jalan menuju ke daerah Cisadong Bogor. Nah, ini dia nih akses jalan menuju ke rumahnya, kediaman Ketua Umum Gerindra dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kalau nggak salah ya. Nanti setelah itu kita langsung berbelok ke kiri ya. Oke. Di sebelah kanan saya ini adalah Honeyland Sentul saudara. Yang dekat itu tuh adalah Coffee Corner Cafe and Retro Gallery ya. Wow, makin hari makin milenial ya saudara. Nah, kita ini adalah Kemarjas Cafe and Resto sama Hava Montevideo ya, sama Richie Garden Resto and Villa ya. Ini sebagainya lagi membangun apa ini? Jadi gak ngerti saya alur ceritanya. Nah ini 100 meter nih ke arah KM 01 saudara. Sekali lagi kita udah mau sampai nih ya saudara. Sudah kanannya ada bumi kepanduan Sentul saudara. Oke pemirsa, dan saat lagi kita udah mau sampai ya saudara. Nah ini kalau ke kanan nih ke arah Gadok maupun juga ke arah Ciawi ya, alternatifnya ya di kanan ya. Dan kita langsung berbelok kiri aja ya saudara. Oke pemirsa, ini bawa apa ini? Bawa batu ya saudara ya, bawa batu bata ya. Oke pemirsa, wow, hampir pemirsa. Wow, ini di sebelah ini ada tulisan plak, tanah ini disita oleh Satgas BLBI ya. Wow, kasus apa ini? Apa jangan-jangan ada kaitannya ya dengan kasus BLBI? Nah ini dia. Nah ini kalau ke kanan ini kayaknya ini rumahnya
Pak Menteri Pertahanan ya, sama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ya saudara, itu di sebelah kanannya ya. Oke, masuk sini ya. Oke, kita langsung naik ke atas ya saudara nih, kalau ke kanan nih ke Padepokan Garuda Yaksa ya, kita langsung naik ke atas ya saudara. Wah, hati-hati nih, di sini tanjakannya agak tinggi banget ya saudara. Wow, hati-hati pemirsa di atas langit. Hati-hati nih saudara, di sini tanjakannya agak tinggi banget nih saudara. Minim yang lampu penerangan jalan umum ya saudara. Lihat ini pemandangannya keren banget ya. Oke, kita langsung fokus tetap lurus ya seperti biasa. Dan di sini jalannya agak lurus banget ya saudara. Tapi karena kalau di malam hari itu minim lampu penerangan jalan umum ya, di sini harus tambah ya. Kita lihat pemirsa pemandangannya keren banget. Kita berhenti sini ya, kita mau foto lagi dulu. Oke pemirsa, kita langsung jalan ya saudara. Dan saat ini gue lagi dalam perjalanan menuju ke daerah Cisato saudara. Langsung mundur ke kanan ya saudara. Disini aspalnya keren banget ya, lurus lagi. Ini kayaknya ada membangun kawasan wisata baru ya saudara. Ini kayaknya bukan ya saudara. Kita sudah sampai ini, kalau ke kiri ya lahan parkirnya ya, dan kita langsung belok ke kanan ya saudara. Nah, oke, stop di sini, hati-hati nih. Ini oke, saat ini gue lagi dalam perjalanan menuju desa Cisato ya saudara. Soalnya di sini hati-hati jalannya nih agak berbatuan nih, tapi ini kayaknya nih khusus untuk pecinta olahraga otomotif ya, khususnya olahraga off-road ya, yang mau suka lewat sini. Oke, ini di sebelah kiri ini ada kandang apa ini? Itu kayaknya tuh kandang kuda atau sapi ya saudara. Oke, di sini hati-hati pemirsa. Hati-hati pemirsa. Aduh, semoga berhasil ya saudara. Hati-hati pemirsa, di sini jalannya agak membatuannya kerikil-kerikil ya saudara. Nah, ini akses penelusuran kita pada Lampu Khas MNS episode kali ini. Dan di sini kayaknya nih kalau mau ke arah desa Cisato nih minim tanpa listrik ya, masih sinyalnya kayaknya agak bagus ya di sana. Wah, hati-hati pemirsa. Saya jadi gak kuat nih. Aduh, tolong. Wow. Hati-hati pemirsa, saya jadi hampir jatuh. Kita lagi mau jatuh nih saudara. Tolong. Wow,
Oh, astaga Tuhan, tolong. Astaga. Ini kayaknya khusus untuk pengguna pengendara mobil off-road. Tapi bisa kita sudah sampai ya. Nah, ini dia nih. Ternyata akses jalan ini ada di sebelah sini nih ya. Oke. Akhirnya kita sudah sampai nih pemirsa. Ini nih tujuan kita di sini nih, ke Desa Cisadonya, Saudara. Oh, sampai. Oke, mohon maaf ya. Kalau terjadi kesalahan mohon dimaafkan ya. Nah, ini dia akses jalan menuju ke Desa Cisadon. Ini untuk pertama kalinya nih ya, Saudara ya. Oke, kita langsung terbalik ya. Ya, oke pemirsa, ini sekarang tanda waktu menunjukkan pukul 12:03 waktu Indonesia bagian barat ya. Saat ini gua Hans Albert, dan itu dia tadi penelusuran kita akses jalan menuju ke Desa Cisadon, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, satu-satunya desa yang tanpa listrik dan juga tanpa akses internet sama sekali ya. Jadi itu aja ya, saya jelaskan dan bikin tadi penjelasan saya soal penelusuran terbaru kita akses jalan menuju ke Desa Cisadon, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, satu-satunya desa yang aksesnya tanpa akses internet dan juga aliran listrik sama sekali ya. Wah, benar juga ya tugas saya ya. Dan itu aja yang bisa jelaskan, dan sebentar lagi gue mau pulang ke rumah saya, ke Comas Permai, dan akses jalan alternatif menuju puncak via Kampung Arab belakangan dulu ya. Dan sebelum menutup perjumpaan kita pada vlog with Hans Albert kali ini dengan konten-konten menarik dan lebih seru lagi, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Hans Albert 997, Hans Albert 97, Hans Albert, dan juga Just Norma ini. Kalian like dan share, like, komen sebanyak-banyaknya, dan nyalakan notifikasinya ya. Sampai bertemu di vlog with Hans Albert selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om shanti, shalom, guys. Sampai jika sampai seterbuk kita sekalian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hans Albert pamit dan juga rahayu. Bye-bye. See you. And have a nice day.